Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat handai, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun sahabat berada. Pada hari ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sedang berada di kota Alostar. Saya bertepatan di bulatan ini, di jam bulat ini. Di sinilah mercu tanda kota Star yang berdiri megah. Bangunan-bangunan di sini, bangunan kerajaan, pejabat kerajaan. Sahabat semuanya, di pejabat jurutera daerah ini ataupun di tepatnya di bulatan sini, saya akan membawakan kepada video kepada sahabat dan semuanya untuk berjalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perjalanannya. Di sini dari bulatan ini saya akan membuat pusingan satu kali ya. Dan saya teruskan saja untuk mengambil ke sebelah kiri. Nah, di sini sahabat kita dapat menyaksikan yaitu office-office besar di sini dan di sebelah kiri. Fokus sebelah kiri ya sahabat ya. Kita akan melihat ada sebuah bangunan yang bernama dengan Ukir Mall ya. Nah, inilah dahulunya dibuat penempatan sementara untuk pedagang-pedagang di Pekan Rabu, dan kini dah pun berpindah balik di Pekan Rabu. Dan jejantas ini di sini, di depan ini ada bulatan lagi ya. Di sini dah di tepatnya di pejabat PKNK ya, Wisma PKNK ini. Nanti kita akan pusing di sini ya. Kalau tak silap ini jalan Teluk Wanjah ya ini ya. Depan daripada supermarket yang masuk di Alostar ini. Saya pusing ya. Nih, saya akan pusing di sini di bulatan ini sahabat. Saya selokan kendaraannya. Nah, di sini inilah bulatan yang saya janjikan tadi. Kita dapat menyaksikanlah itu Wisma PKNK ya. Atas tuh, tengok tuh atas tuh, atas tuh. Dan di depan inilah Wisma PKNK ya. PKNK yaitu Perbadanan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ya, PKNK ya. Ini saya akan berhenti di sini sekejap untuk memberikan pandangan kiri kanan ya. Nah, lihat sahabat. Cantik Alostar nih pada tahun 2022 ini sahabat. Di depan pejabat PKNK ya. Permodalan Kedah permodalannya. PKNK Negeri Kedah, permodalan apa itu Negeri Kedah ya. Dan di sini saya lanjutkan perjalanan kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya yang mungkin rindu sangat-sangat dekat Alostar ya. Karena tidak akan mungkin sahabat untuk mudah sampai, dan saya diberikan kesehatan dan jasmani dan rohani, dan untuk diberikan lagi kelebihan ringgitnya untuk memberikan satu persembahan kepada subbreaker semuanya lah. Subbreak lah. Aduh, skala kakuk. Dan di sini sahabat kita lihat ya, bersih Alostar nih ya. Di sini di kiri kanan nih kita slow kendaraannya. Cantik kalau saya menggunakan kamera GoPro nih sahabat. Lihat nih ya. Di sini di bulatan jam tadi ini ya. Tadi pemula di sini sahabat. Nah, ini kalau kita cermati betul-betul nih ya. Negeri Kedah nih yang berusia hampir 300 tahun ya ini. 320 tahun sekarang nih. Ini saya mengambil ke kiri. Di sini ya, tengok nih. Walaupun sedang dalam pembinaan yang berjalan, tapi saya dapat mengatakan ini cantik lah. Walaupun ini bukan di ibu kota ya, tapi ini hanya sebagai kota kedua daripada Sungai Petani, yaitu kota besar kedua dari Sungai Petani. Dan pejabat-pejabat, ibu pejabat semua di negeri Kedah itu berpusat di Alostar ya. Ini pekan-pekan lama ya. Ini bangunan-bangunan lama. Tak lama sangat lah sahabat. Saya tengok kiri kanan di sini.
dan di perempatan ini cukup sibuk ya, karena ini berdekatan dengan Pekan Rabu, City Plaza. Disinilah dulu saya memerankan peranan penting. Apabila hari Jumat saya bercuti pada tahun 2005 ya, saya akan jalan-jalan di sini, jalan kaki sahabat, bahkan saya naik sepeda ontel ya. Sekarang udah pakai kereta dah, alhamdulillah. Dulu saya sampai di sini, kadang-kadang saya jalan kaki, naik basikal, sepeda ontel lah, sepeda ontel itu. Saya pusing-pusing ke sini di Institut Tun Abdul Razak nih, atau Institut Teknologi. Ini dulu Tun Abdul Razak nih ya, di sini. Kalau saya dulu di sini itu suka lihat-lihat apa orang-orang berjalan di sini, ramai dulu di area sini sahabat. Beli jam tangan dulu saya yang murah-murah itu 10 ringgit. Saya lepak-lepak sini, ada rekan-rekan saya dari orang Melayu itu di sini, dan saya akan masuk ke lorong ke sebelah kanan sahabat. Sahabat pasti akan rindu ya di sebelah belakang Pekan Rabu ini ya. Ini di sebelah belakang Pekan Rabu sahabat. Nampak itu bangunan UMNO dari sini ya. Saya akan berhenti sekejap di depan. Saya pusing kamera kepada sahabat ya. Nah di sini, jadi saya tuh pandai mengambil angle ya dari setiap sudut ya. Karena seperti ini saya akan mendapatkan view dengan pelan dan mengambil pemandangan kiri kanan. Ini di sebelah daripada bangunan. Nah ini lihat nih, lihat nih. Ini bangunan lama dijadikan kedai ya. Dia, saya pusing kamera ke sebelah kiri. Nah ini tepatnya di bangunan apa itu Pekan Rabu ya. Dan di sini adalah yang segitiga itu mas, seperti rumah Padang ya, itu rumah Minangka, rumah Padang dia. Itu adalah pejabat UMNO ya, UMNO, sebuah parti yang besar di Malaysia ini, parti Melayu lah. Itu pejabat UMNO. Dan di sini saya pusing lagi kamera. Ini adalah bangunan-bangunan yang lama dijadikan kedai di sini. Tapi alhamdulillah, yang saya kagumi dari kamera saya ini mesti akan dapat cantik sekali ya, karena saya pusing kamera ini. Saya menggunakan GoPro 10 ya sahabat. Ini ditulis di Pekan Rabu nih, yang tadi saya buat itu video di sini nih ya, Pekan Rabu. Ini saya dah kacau peniaga-peniaga dekat dalam nih. Saya pusing lagi. Ini di area depan City. Itu City Plaza tau itu, yang tinggi-tinggi tuh depan tuh. Ini jalannya juga di menggunakan paving ya ini. Wah ini dari dulu memang seperti ini sahabat, tidak berubah ya. Wah dulu lagi ramai sahabat. Dan gugusan awan-awan itu yang saya suka sekali. Di sini terpampang visi misi daripada gambar itu negeri ke. Ini di sini saya pusing lagi ini. Di sini tapi berlainan sahabat, pada tahun 2005 dahulu tidak sunyi seperti ini. Ini bagi saya sunyi, yang dulu ramai sahabat, orang-orang Indonesia, teman-teman di sini, hang pawang orang halus tak lah. Mungkin sahabat Anda yang dah menikah dapat jauh lah pada tahun ini, ada kesempatan nak balik tuh baliklah, singgah-singgah di Alostak sini ya, supaya video yang saya bawakan ini mengobati kerinduan dan menjadi menambah lagi rindu dengan kampung halaman ya. Inilah parking-parking di ada sini, dah ada KFC dah. Dulu tak ada nih KFC ini kan. Ada KFC, dan dulu di sini memang banyaklah jam. Sebelah kanan tuh orang jualan jam dah ada lama sahabat. Di sini dulu saya parking basikal di sini, itu jalan kaki lah. Keselamatan di mana saya tak hilang basikal saya, tak letak saja. Itu lihat sahabat ya. Pekan-pekan lama di sini sahabat. Pekan-pekan ini dan bangunan lama ini dijadikan pejabat polis lah sekarang nih ya, di IPD Alostar nih ya. Ini pejabat, nah ini tengok nih, megah bangunannya ini, peninggalan-peninggalan daripada penjajah dulu ya. Di seperti Pulau Pinang lah, tapi sedikit saja area di Kedah ini. Di balai polis ini semua ya. Saya akan menuju ke Jalan Pegawai. Disinilah dulu saya memang, saya dah hafal dah laluan sini dah. Bertahun-tahun saya duduk di sini, ada pejabat bomba. Ini saya selalu makan lepak sini. Inilah dulu jalan yang menuju ke Tanjung Kali sini. Tapi saya akan terus sahabat untuk mengakhiri video ini.
ini supaya sahabat semua memang clear lah. Apa yang ingin saya bawakan adalah satu info. Ini satu info yang betul-betul saya sampai, dan saya memohon dukungan sahabat semuanya, dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Inilah pekan kota Alostar Hang Mai. Marilah